Sesuai permintaan kalian semua, hari ini Frosty Man akan mencari cewek misterius yang bernama Megan yang sempat viral di berita, guys. Tepat jam 12 siang kita akan kesana. Karena di video kemarin ketika kita mencari Wednesday sudah mencapai angka 50 ribu like lebih, guys. Pastikan video ini mencapai angka 50 ribu like lebih lagi, atau kalian akan dicari pocong. Jadi ketika aku mencari tempat lokasi Megan yang sempat viral, ada suara misterius yang sangat seram beberapa kali, guys. Wah, suara apa itu ya, Uci? Dan ketika kita cari tahu arah suaranya menggunakan sebuah drone, tidak ada satu orang pun yang terlihat, guys. Tapi beberapa saat kemudian, drone melihat penampakan sosok perempuan di sebuah ayunan. Setelah kita perhatikan, dia hanya sendiri, guys. Tidak ada satupun di sana, hanya dia. Karena saking penasarannya, aku menyuruh ayah bocil untuk mengeceknya. Tiba-tiba, cewek misterius ini. Bros. Apa, Cil? Coba lihat HP-mu, ada berita viral, Bros. Cewek Megan tertangkap kamera CCTV di perempatan patung. Buset. Oh, perempatan patung? Di situ! Kamu tahu? Tahu! Di perempatan patung, di dekat KKN. Wah, tapi aku sekolah, Bros. Nggak bisa ikut, Bros. Waduh, sama siapa ya aku kalau kayak gitu ya? Aku penasaran ya. Emang beneran berita kayak gini apa hoax, Cil? Coba aja kamu ke sana, Bros, sama Ibu Cil. Aku nggak bisa soalnya. Udah, aku telepon Ibu Cil dulu deh. Oke. Okay. Weh, Ibu Cil, kamu di mana? Ini aku lagi di sebelah. Buruan sini, temenin aku nyari cewek. Cewek mana? Semangat kali dia pun cari cewek, Cil. Waduh, Ibu Cil tuh udah nomor satu kalau masalah cewek, Bros. Ya udah, kita ketemu di tempat kosong ini ya, ya Ibu Cil ya. Iya, kirim aja lokasinya, Bro Teman. Oke, ini aku penasaran soalnya nih, aku pengen lihat, katanya ada cewek di perempatan. Kita coba lihat ke sana yuk. Ayo. Oke, ini aku ya sekarang lah. Ini aku tunggu kamu di sini ya. Iya, oke. Berarti aku mau nyiapin drone dulu, Cil, kalau kayak gitu, Cil. Iya. Kamu yakin enggak ikut? Sekolah aku, Bros, dah tak bilangin, enggak bisa. Jadi mau gak mau, kita harus membuat sebuah rencana dulu, coy. Drone kita sudah siap. Drone. Sekarang rencananya, coy. Kita akan membuat 5 rencana yang akan kita lakukan untuk mencari si cewek ini, guys. Yang pertama, kita bakal lihat di berita dulu, guys. Kita melihat berita di Liputan 96, katanya ada cewek aneh di perempatan. Gila, tadi dia ngamuk-ngamuk mengeluarkan jurus, Cil. Nah, setelah Megan ini ngamuk, warga-warga pada ngelaporin, Cil. Ada yang ngerekam. Ketika ada yang diculik, langsung viral berita ini. Kasian kan? Jadi ada anak remaja yang pacaran di sana, pas di taman bermain, pas dia lagi main ayun-ayunan. Apakah katanya Megan ini psikopat? Bukan Megan, Cil. Nah, makanya kok ikutlah biar kau tahu, Cil. Tadi bilang sekolah aku, Bro. Nggak bisa. Pulang jam 12, jam 1. Like video ini pastikan ya, guys, 100.000 like lebih, guys. Di next video kita akan cari naga yang masih hidup di pegunungan di Bali, guys. Bener bawah, guys. Atau kita akan ke sekolah angker atau rumah sakit angker. Coba kalian komen juga ya, guys, di bawah, guys. Nah, setelah kita melihat berita, kita bakal persiapan dulu, guys. Dari drone. Ini drone ya, guys, ya kita siapkan dulu. Drone-nya sudah ya, berarti drone sudah. Kita cek baterai dulu. Aman guys, drone sama sticknya sudah aman. Ini centang. Berarti sekarang kita tinggal menunggu si ayah bocil aja. Ayah bocil. Ini kurang lebih jam 6:30 pagi. Kau gak siap-siap dulu sana sekolah, Cil? Gampang itu, Bros. Aku tinggal pakai baju berangkat. Tapi sebelum itu aku pakai parfum Frontera dulu baru berangkat. Cepet aku. Iya. Nah, setelah kita nunggu ayah bocil, kita bakal OTW bersama-sama, coy. Kita akan menggunakan mobil Alphard kita, guys. Kita bakal OTW bareng-bareng ya, guys, ya. Nah, setelah kita OTW, kita bakal cari tempat di mana berita tersebut ada. Nah, kita akan menemukan tugu atau patung. Kayaknya tadi ada 3 patung gitu deh, lebih dari satu, guys. Jadi satu yang gede, sisanya kecil gitu, guys. Kita akan cari ini, baru kita bakal cari si Megan ini, guys. Nah, ini dia orangnya. Kita akan cari cewek ini. Jadi cewek ini memiliki ciri khas. Jadi dia kayak pakai baju gitu. Jadi kayaknya dia masih bocah. Jadi enggak nyari cewek. Cewek mulu. Tahu aja saya bocil nih. Di mana tempat ceweknya? Ini aku lagi bikin rencananya ya, bocil. Ini aku lagi deskripsiin gimana bentukan ceweknya. Ini ceweknya jadi pakai daster. Pakai stocking. Pakai stocking tanah. Ya. Terus pakai dress. Terus cantik banget kali. Rambutnya putih. Cewek langsung nomor satu ya, bocilnya. Ayolah kita berangkat sekarang. Ini kau siapin dulu lah. Kita siapin dulu lah. Nanti kau mau apa ceweknya emang? Ya, bocil. Wajak kencan lah. Gimana nih, Cil? Kebiasaan emang Ibu Cil, Cil. Kok gak cari pacar, Cil? Enggak, Ibu Cil aja dulu. Ya kan sudah banyak punya pacar, Cil. Kau lah. Nanti lah kalau udah gede. Gampang itu. Ayo buruan, Ibu Cil. Dia ada jam-jamnya gak sih kalau kita kesana? Takutnya pas kita kesana, itu dia gak ada di sana. Kan rugi kita kesana jadinya. Makanya kita harus buru-buru sekarang kesana. Kalau gak ada gimana? Cari cewek lain lah. Bisa-bisanya ya, Ibu Cil, Cil. Biasaan emang Ibu Cil ini, Bros. Oke, udah siap semua. Aman, baterai 3. Drone. Berangkat, guys. Oke, kau pegangin aja, Ibu Cil. Oke, let's go. Kita langsung berangkat, guys. Hah?
cari cewek ini. A few moments later. Ini kalau nggak salah kita hampir sampai deh. Ini udah sesuai dengan beritanya kan jalannya kan Ayah Bocil? Iya, ini sudah sesuai ini sama berita yang tadi kita lihat. Nah, ini dia sama-sama yang tadi kan. Tuh ada pohon kelapanya juga. Ya kita udah bener deh. Bentar lagi kita bakal sampai nih. Iya. Kalau dia beneran ada, kita harus apa ya, Bocil? Gimana kalau kita ajak main ke rumah aja dia? Mentang-mentang kamu belum punya pacar, kamu mau ajak ke rumah ya, Bocil? Bisa-bisanya kok. Kasih tau Bocil kok ya. Gak apa-apa lah, sudah rame rumah kita, banyak ada ceweknya. Taga Ayah Bocil, Ayah Bocil. Serah lu dah, yang penting aku mau tahu aja. Apakah ini beneran ada apa enggak gitu, ini pembuktian aja sih. Nah ini dia ya, Bos Ewan, bendera-bendera yang tadi ya diberita. Oh iya, bener juga. Ini kayaknya kita udah deket deh di tempatnya. Kalau nggak salah tempatnya itu kan ada patung di tengah-tengah kan? Iya, ada kayak ada patung besar gitu, terus dekat sana dia posisinya. Yaudah deh, kita coba lurus dulu aja, semoga ketemu. A few moments later. Loh, bukannya ini gapura yang tadi ya, yang di berita itu? Iya benar, ini dia gapura yang tadi ada di berita. Berarti kita sudah dekat nih. Kayaknya udah bener-bener ya, Bocil. Bentar lagi kita bakal sampai nih. Nah ini rumahnya di kiri-kiri nih. Iya, ini tinggal lurus aja bro. Terus nanti kan kita ngelewatin jalan yang ada tengah-tengahnya gitu bro Simon, yang ada pemisah jalannya itu. Maksudmu ini? Iya benar, itu dia jalannya. Itu dia ya Bocil, gapuranya. Oh iya, lebih tepatnya patung. Ini adalah patung. Oh my god. Berarti kita udah sampai. Berarti kita tinggal cari tempat parkir aja ya Bocil. Yeah. Lurus lagi. Tapi kamu beneran yakin ini kita mau nyamperin? Ya yakin lah ya Bocil, masa enggak kita sudah jauh-jauh ke sini ngikutin berita kan? Masa kita mau balik lagi kan kagak lucu ya Bocil. Oh ya udah kalau gitu. A few moments later. Nah, kita parkir di samping sana aja ya Bocil biar enggak terlalu jauh. Tempatnya bukannya yang ada ayunannya ya tadi ya? Iya benar, yang ada ayunannya itu tempatnya. Emang ada? Di tempat ini kayak ayunan terbengkalai kayak di berita itu ya Bocil? Ya makanya kita sekarang tugasnya nyari-nyari tempatnya. Tadi patungannya ada patung besar kan? Iya tapi kan ini tempatnya agak bagus ada patung begitu. Masa ada sih ayunan yang jelek? Kita kan gak tahu juga. Gak ada bisa enggak kan? Ayo bro, minggir bro. Kita udah sampai nih guys, kita berhenti dulu. A few moments later. Ayo Bocil, kita bakal cari-cari guys. Oke. Kayaknya perasaan tempat ini kok serem banget ya. Tuh, dedaunan ini gerak-gerak, Cok. Itu ada apa guys? Itu babi ngepet atau apa ya Bocil? Hah, gak tahu juga, mirip babi ngepet juga itu bentukan binatangnya. Kira-kira, masa Aina sih ada di tempat seperti ini tuh? Dia ngeliat kesini nih. Ayo kita mending siapin drone aja. Kita cari tahu kira-kira di mana tempatnya. Soalnya aku juga enggak tahu. Tapi kita udah pas tempatnya di sini ya, Bocil. Ayo. A few moments later. Wah. Suara apa itu ya, Bocil? Dari Iya, suara apa ini? Kalau dari suaranya sih dari sana, guys. Apa kita terbangin drone-nya ke sana aja? Ayo kita coba ke sana dulu. A few moments later. Nah guys, drone kita sudah siap, langsung saja kita terbangkan drone-nya, kita harus keliling mencarinya guys. Oke. Ya aku langsung naikin aja nih Ayah Bocil. Iya langsung aja, ayo. Kita bakal cari. Gimana ya, kita di atas ini. Coba lurus aja. Tapi tadi suaranya aku dengar di sebelah sana. Ya udah kita cek ke sana. Coba. Kok ada ting. Perasaan di sini enggak ada yang jual bakso deh. Enggak ada, ini kayak suara lonceng tuh, ini. Di drone aja enggak ada yang jual bakso. Enggak ada yang jual bakso di sini. Gimana ya, coy? Ini perempatan yang viral itu kan? Iya. Ya, sebentar. Kalau kita perhatiin ini kok kayak bentuk perumahan ini bentuk bentuk apa itu? Oh my god, tuh. Buset. Hah? Bentuk dajjal, coy. Hah? Bentuknya serem banget ya? Pasti ada sesuatu. Ini kayak ada tombak nih. Berat perhatiin, jadi katiknya di sini, terus dia kayak memiliki tombak begitu ya Bocil? Iya benar, nah ini ada lurus juga. Wih, suara apa itu? Gimana itu suaranya? Gimana deh? Coba kesana ya. Dia coba buat lihat di sana siapa tau ada. Buset nih, aneh banget sih bentukannya kan. Yang viral kan ini. Biru-biru.
Coba kita maju sedikit. Di sini tadi ya bunyinya. Iya. Itu apaan tuh? Hah? Yang mobil. Hah? Serem banget mobilnya tuh. Kok dari sini bentukannya gini? Bukan darinya dari sini mobilnya gede. Aneh guys, aneh guys. Kayaknya dari sana dia ya bucin. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak masuk surga. Yang enggak like, hati-hati guys, karena akan dicari pocong. Coba ke sana deh guys, kita bakal cari coy. Kayaknya di dekat kita deh. Iya, makin besar suaranya. Sembunyi dulu ya bucin. Takutnya nanti kita diserang. Sini ya. Kita lihat dulu. Coba kita deketin lagi drone-nya. Yang mana ya? Coba kita di pertigaan ini ya. Iya. Di pertigaan kita turun. Oh, lihat kan dulu ada kabel nanti ya, bucin. Banyak pertigaan. Pertigaannya ini kan. Terus kita di sana, coy. Yang mana nih? Mana suaranya? Nah, itu kita mobilnya. Mobil kita di situ. Apa itu? Wait. Kayaknya aku melihat sesuatu dah ya, bucil. Itu ada sesuatu. Itu apa ya, bucil? Hah? Tuh. Coba aku mundur dulu ya. Itu loh. Oh iya. Itu loh. Hah? Siapa yang duduk di sana? Nah, itu dia. Kamu lihat gak? Lihat. Hah? Apakah kita menemukan Megan? Apa itu dia? Ini dia kayaknya ya, bucil. Oh my God. Kita sampai tuh, dia. Suaranya. Dari sana suaranya ternyata. Nyanyiannya dia. Berarti dia nih kayaknya ya, bocil. Gimana nih? Nah, aku samperin aja dia ke sana. Ah, yakin kau? Yakin. Saatnya ini aku punya cewek sekarang. Astaga, bocil. Cewek aja masih otak kau ini ya. Nanti dia nyerang kita gimana? Ya enggak apa-apa lah. Kan yang penting dapat cewek. Sabar dulu dong, jangan pergi dulu dong, ayah bocil. Aku udah enggak tahan nih, pengin ku samperin dia, aku ajak ngobrol mumpung dia lagi sendirian itu. Dia pindah tempat, ayah bocil. Hah? Kemana dia? Dia sih itu, dia kelihatan sudah di situ. Ya udah, aku samperin aja ini. Janganlah ya bocil, aku nyamperin cewek. Lu kenal aja kagak? Ya udah, sekarang aku kenalan makanya. Ayo bocil, jangan ayo bocil. Ya ampun, itu ayah bocil beneran nyamperin dia dong. Hah? Ayah bocil beneran nyamperin guys. Wah, itu dia guys. Kenapa cuy? Kenapa dia tuh? Kira-kira dia juga ngobrol apa dia guys ya? Wah, emang ayah bocilnya Pak Boy sejati guys. Pak Boy sejati nih ayah bocil nih. Lu lagi ngobrol ya di sana. Wah, mentang-mentang cewek, ayah bocil ini kencang sekali masalah cewek guys. Masalah cewek kencang sekali, tuh dia yang ngobrol ya. Tuh ayah bocil ngapain guys? Wah, dia yang ngobrol kayaknya. Wah, ayah bocil bisa-bisa aja dia guys, apa dia yang ngobrol itu guys? Itu kan dia si Megan guys. Tuh, kenapa dia tuh guys? Tuh, ayah bocil kenapa dia? Tuh, kemana dia itu? Tuh. Ayo bocil nyamperin. Loh. Itu si Megan sembunyi-sembunyian di sana guys. Loh, ayo bocil balik guys. Megannya kabur coy. Kabur kemana dia guys? Tadi bukannya dia sembunyi guys ya? Terus. Coba kita tinggian ya guys. Kita tinggikan guys. Kita tinggiin guys. Tuh, Megannya mana guys? Megannya mana? Ini what the minute? Tuh. Megannya enggak ada guys ya. Ini benar-benar. Hah? Wih, gerak sendiri guys. Gerak sendiri kan? Tuh. Oh my God. Wih, kenapa nih? Kenapa setiap adanya aneh-aneh? Simon. Ush. Oh my God. Kenapa ya, bocil? Tadi si Megan itu ketika aku ajak ngomong, tiba-tiba lari dia. Terus ketika aku cari, hilang ya. Ini juga kau lihat nih. Nih. Goyang-goyang sendiri, gerak-gerak sendiri lagi. Kemarin itu bisa. Tahu dah. Tadi aku lihat dia tuh kabur ke sini kan? Yeah. Ke sebelah rumah kanan ini yang putih. Terus kau cari kan? Yeah. Dia memang sempat ngintip. Hah? Cuman setelah itu dia menghilang ya, bocil. Tiba-tiba hilang. Iya. Kenapa kamu ngobrol apa ya tadi? Aku tanya namanya siapa? Tinggal di mana? Udah jelas namanya. Kan kenalan itu udah biasa. Terus habis itu mau kujak kencan dia tadi. Tahu, langsung kabur dia. Astaga, ayah bocil.